intimate anniversary Wasahan. Ini ulang tahun Wasahan juga kemarin yang pertama, gak kerasa udah 1 tahun. Malaysia, terus sekaligus sama teman-teman yang memang kemarin ada beberapa belanja yang memang belanjanya paling rajin dan banyak. Jadi mereka kita undang untuk makan bareng. Sebenarnya acaranya simple, hanya makan bareng. Cuma ini karena Sotis Hotel terlalu baik ya, jadi dia sampai ngebuka 2 ballroom seperti ini. Gitu guys, yudain ya, biar lancar, biar Wasahan makin sukses ke depannya. Banyak silakan sore hari ini, saya suatu kehormatan dan menjadi kebanggaan bagi saya karena diundang di tengah-tengah kebahagiaan Anda semua di depan para fanbase-nya Kak Ayu Ting Ting yang sudah hadir. Dan tentunya pada kesempatan sore hari ini kita dalam acara Wasahan Intimate Anniversary, tentunya pada kesempatan hari ini di hari Minggu, tentunya juga di Sotis Hotel Kemang. Boleh minta tepuk tangan mana yang meriah? Ini Wasahan ini sangat luar biasa mengundang saya di anniversary-nya. Dan juga kita sambut, ini aku boleh minta suaranya kalau bisa kedengeran sampai lobby ya. Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk CEO dari Wasahan. Tepuk tangan mana yang meriah untuk Kak Siva. Dan inilah dia komisaris utama yang sangat luar biasa, begitu cantik dengan baju berwarna putihnya. Please welcome, tepuk tangan sekali lagi mana yang meriah untuk Tete Ayu Titi. Untuk Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati ada di mana? Dari Samarinda. Ibu, apa kabar Bu? Baik. Baik ya, luar biasa. Jaya, jaya, jaya. Oh salah ya. Dan juga saya menyapa untuk Ibu Suzy Marta dari Surabaya. Ada-ada Surabaya, mana suaranya? Ini banyak banget. Ini ada dari Malaysia. Wow. Tepuk tangan mana yang meriah untuk Kak Petri Juliati Rizyani. Oke, tambah C. Assalamualaikum. Dan tentunya ini dari Sumatera. Kita tepuk tangan masih yang meriah untuk Kak Kezia mana dari Sumatera. Wasahan itulah kita, please welcome, tepuk tangan yang paling meriah untuk Kak Siva. Tepuk tangan yang meriah untuk Kak Siva. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya Allah, ini saya nggak tahu. Kenapa kita Ayu berjalan ini, Ayu? Saya ucapin terima kasih banyak untuk customer setianya Wasahan. Wasahan sukses. Amin. Wasahan bisa maju terus. Amin. Dan Wasahan bisa besar nantinya. Amin. Banyak untuk semuanya. Amin. Udah Kak Siva, minta aja. Sekarang kita tepuk tangan mana yang meriah untuk Kak Siva. Kita akan mendengarkan sepatah dua kata kembali atau speech
Ini dari komisaris. Wah, namanya udah keren banget ya. Komisaris utama ya. Komisaris utama. Sekali lagi, lebih meriah lagi ya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Ya Allah, ini senang banget hari ini ya. Maksudnya alhamdulillah semuanya bisa hadir, bisa berkumpul di acara hari ini. Pastinya di acara intimate anniversary Mas Ahan. Ini ulang tahun Mas Ahan juga kemarin yang pertama. Gak kerasa udah 1 tahun saya ngebuat Mas Ahan. Dan terima kasih sebelumnya buat Sotis Hotel yang udah menyediakan tempat hari ini. Terima kasih banyak. Padahal minta tempatnya kecil, intimate, restoran. Dikasihnya udah kayak orang mau nikahan. Ajarin, makanya tadi udah dikasih, tadi bangkunya sampai depan loh. Ya Allah. Jadi dikurangin lagi, itu dikurangin udah 200 orang. Cuma dikit banget, cuma intimate kecil. Terima kasih sekali lagi ya buat teman-teman dari Sotis Hotel Kemang. Dan terima kasih juga buat para partner dari Wasahan, ada macam-macam dari seluruh Indonesia. Ada Wasahan Jogja, terus juga Surabaya, Medan, terus Kalimantan, terus juga ada yang paling jauh Malaysia. Terima kasih banyak. Terus ada Jakarta. Jabodetabek sekarang jatuhnya ya. Iya benar ya. Terima kasih banyak udah hadir, terima kasih udah percaya sama Wasahan. Dan teman-teman, terima kasih banyak ini pelanggan setia Wasahan. Garis keras ya. Iya betul. Selalu setia. Terima kasih banyak. Mungkin kalau nggak ada Eating Licious, saya nggak mungkin bisa sesukses kayak sekarang. Terima kasih banyak. Udah selalu setia. Udah selalu mensupport apapun yang Teteh buat dari usaha apapun itu. Baik dan kreatif. Yes. Wasahan semuanya disupport. Terima kasih. Insya Allah nanti Wasahan bakal keluarin produk yang lengkap. Tungguin aja tanggal mainnya kapan. Kita lagi persiapin produk yang terbaik, yang bagus banget. Karena emang semuanya ini dari Wasahan Feel of Mas yang aku buat ini gak sembarangan. Karena emang udah aku uji coba dari sebelumnya. Uji dermatologi kliniknya juga udah ada, udah Bepok semuanya lah. Apalagi yang sekarang nih nanti yang bakal kita keluarin. Mudah-mudahan selalu sayang dan setia sama Wasahan ya. Doain Wasahan biar makin sukses ke depannya, makin lancar, makin besar. Kan emang dimulai dari nol ya. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah datang hari ini. Waktunya terima kasih banyak. Pokoknya I love you so much. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terini juga yang udah membantu acara hari ini. Terima kasih banyak. Dan tim dari Wasahan juga terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan mana yang meriah yang untuk Tete Ayu Diki. Saya akan menyamparkan menghampiri para mitra. Kalau boleh tahu yang mau speech di depan dari mitra mana? Mau dari Malaysia, dari Sumatera, Surabaya, Malaysia. Tepuk tangan mana yang paling meriah? Untuk perwakilan mitra dari Malaysia. Okay, first saya nak ucapkan terima kasih banyak untuk Ayu Ting Ting dan juga tim Hasahan. Zaman yang alamat palsu. Alamat palsu. Sampai lantai. Dulu saya pun penyanyi dangdut juga. Penyanyi dangdut. Iya. Siti bisa dididiki. Tapi pernah sama macam Siti Raniza. Sebelas Siti ya. Oke, so terima kasih banyak untuk semua dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak untuk semua. Pertama ini, nanti akan ada yang kedua, ketiga, keempat, dan insyaallah terima kasih banyak. Terima kasih banyak, saya diberi kesempatan untuk bisa di panggung ini. Saya terima kasih buat Wasahan, dari Kak Ayu Ting Ting, Kak Syifa, dan semua teman-teman semua ini yang bisa mendukung acara ini ya. Terus terang saya lagi mencari nih, kepingin pakai Peel of Mask. Saya browsing, ketemulah namanya Wasahan. Saya coba, ternyata saya cocok. Akhirnya saya ketemu
menjadi mitra. Jadi ketika kita pakai, otomatis kita menjual, itu kan lebih gampang. Ngomongnya karena kita sudah cocok produk. Betul. Saya sudah keluar loh sama Kayu Titik. Kayu Titik berapa lama? Aku 3 bulan 4 bulan sebelum keluar loh. Oh, 3 bulan 4 bulan. Saya nggak perlu 3 4 bulan. Saya satu tube, saya cocok langsung saya gabung jadi mitra. Aku ucapin terima kasih untuk Teh Ayu yang sudah menyelenggarakan acara ini. Aku udah banyak join produk, tapi aku kalau diajak ketemu, aku sering nolak. Tapi ini satu-satunya yang aku ketemu, memang aku antusias ya di Wangsalan. Dan di Medan itu penjualannya rame banget. Menciptakan produk-produk yang lebih kreatif lagi dan kita sama-sama jaya di sini. Dan semua untuk tim Wasahan, thank you yang sudah repot-repot ngurus event ini semuanya. Terima kasih, semoga nanti ke depannya tetap ada pertemuan yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya. Sukses ya bersama Wasahan. Aku yakin bisa sukses bersama Wasahan. Iya semuanya. Horas. Dan saya dari daerah Samarinda, saya anak daerah ya yang ke ibu kota. Tujuannya hanya satu, yaitu sukses bersama Wasahan. Itu aja. Sukses bersama Wasahan, good job. Biarpun saya agak gelap dikit, tapi saya yakin pasti Wasahan bisa membantu anak-anak daerah dengan budget yang minim. Soalnya seneng banget kan, ini tuh first time banget diundang di acara kayak gini tuh, terus bisa ketemu langsung sama Ayu Ting Ting. Terima kasih banget buat Teh Ayu, buat kasih banget perasaan. Aku bener-bener kayak ya sesenang itu. Speechless ya kak. Speechless. Terima kasih buat Teh Ayu, Teh Siva sama Teh Ale yang sudah mengundang. Saya berharap Wasahan bisa lebih maju lagi, bisa lebih kreatif lagi, bisa menambah lagi produk-produknya lagi, dan kita bisa pakai semuanya. Semoga Wasahan lebih sukses, lebih maju. Pokoknya kita sebagai IT Business dari fanbase yang sudah lama banget nih kita gabung, pasti akan selalu dukung apapun yang Teh Ayu lakukan, apapun usahanya Teh Ayu, pokoknya kita semua dukung deh. Sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, nanti kita ada hadiah juga yang sudah disiapkan dari panitia. Nanti ada hadiahnya, ada TV, kulkas, mesin cuci, blender, AC dalam bentuk brosur. Pulang kalau ada berbulan vendor cari sendiri ya. Dan juga nanti juga ada freshnya, ada voucher menginap 2 hari 2 malam di kandang buaya. Baiklah, hadirin sekalian, kalian sudah melihat ini wajah-wajah Idealisus dan para mitra dan Tete Ayu dan Mas Siva, kalian juga yang kayaknya sebentar lagi kita akan menikmati santapan makan sore. Kita lebih intimate lagi, kita lebih nyatu lagi. Kami persilakan untuk kita break makan terlebih dahulu untuk acara selanjutnya, yaitu Rama-Tama. Tepuk tangan yang meriah. Setelah selamat makan, nanti setelah makan kita ngumpul lagi, kita masuk ke sesi kedua. Ada fun game, ada foto bareng, dan tentunya nanti kita akan nyanyi bareng bersama Tete Ayu. Luasan tentunya ya, yang bisa langsung tunjuk tangan, jangan tunjuk kaki, gak sopan ya. Oke, yang bisa langsung tunjuk tangan ya. Oke, saya mau tanya, yang bisa langsung tunjuk tangan, apakah manfaat dari puasa?
Dari Mitra boleh maju dulu semuanya, boleh maju, tepuk tangan nih ya, boleh maju. Manfaat dari Wasan, coba. Mengangkat kulit mati. Mengangkat kulit mati. Mencerahkan, melembabkan. Mencerahkan, melembabkan. Melembabkan. Melembabkan apa? Wajah kita tuh lebih sehat. Lebih sehat. Mengangkat sel kulit mati. Mengangkat sel kulit mati. Mencerahkan wajah. Melembabkan kulit. Melembabkan kulit. Oke, agak pusing ya, grogi ya. Mengangkat kulit sel mati, mengangkat sel kulit mati, mencerahkan wajah, melembabkan. Udah, oke. Okay. Ayo Datu. Kelebihan wasahan. Iya, kelebihan dari wasahan. Yes, brightening skin. Brightening skin, memutihkan wajah. Yes, minimize pores. Yes. Brightening skin and yes. Then. Menghilangkan whitehead, blackhead, yes. Reduce oily skin, fine lines, kedutan, garis halus, anti-aging, mengangkat sel mati, yang kedua mencegah pori-pori, dari wasahan itu kan kandungan utamanya tuh ada allantoin, ada di aqua, ada niacinamide. Nah, jadi gunanya niacinamide itu untuk mencerahkan, allantoin itu untuk menyamarkan kemerahan, terus yeah. Di aqua itu untuk melembabkan. Selain itu juga bisa untuk mengeksfoliasi kulit sama mengurangi jerawat. Oke, okay, tepuk tangan yang kedua. Semuanya saya undang untuk bangkit berdiri dulu boleh. Semuanya yuk berdiri. Berdiri sama-sama semuanya. Siapa yang bisa menyebutkan 6 lagu dari Teteh Ayu Ting Ting? 6 ya, 6 lagu Teteh Ayu ya. Lagu Teteh Ayu Ting Ting salah satunya ada Sambalado. Sambalado, bagus. Sik Asik. Sik Asik. Geboy Mujair. Geboy Mujair. Kamu, kamu, kamu. Iya, kamu, kamu. Apalah Cinta. Apalah Cinta. Bulan Dalam Kolam. Sabar Bu Ayu. Yeah. Boleh, kekasihku. Iya udah oke. Oke. Sebentar. Itu judul-judul lagu dari Teteh Ayu Ting Ting. Ya, itu baru contoh pertanyaan ya. Oke. Okay. Sekarang siapakah pecinta dari lagu Sambalado? Mikir dulu, gak apa-apa, saya tunggu sampai 2 hari. Enggak, saya udah ingat, saya udah ingat. Itu loh yang terkenal itu, Teh. Ya, siapa? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Hei, pencipta. Pencipta lagu Sambalado. Sambalado aja. Caca Handika, ya. Itu mah angka 1. Masa? Enggak, soalnya ya, Caca Handika juga udah. Caca Handika, ya Tuhan, ya salah. Caca Handika kan ya, Teh, ya? Iya. Dadah, Pak. Siapa? Ayah Dadah. Yeay. Aku sekarang butuh berapa orang ya? 6 orang aja. Berdiri semua, saya akan pilih secara random. Akan mengasihkan hadiah. Hey, hey. Yes, yes, sir. Oke, namanya siapa kakak? Nama saya Aji dari Depok. Kenapa? Aji dari Depok. Oke, lengket banget ya lidahnya ya. Kayak harus makan wajib ya. Lengket banget ya. Saya Rina dari Jakarta. Saya Olga dari Jakarta. Saya Rizka dari Depok. Hah, saya punya permainan yang sangat luar biasa. Ya, dia okay. Ponca dari Sotis ya. Oke, okay, harinya Ponca. Ponca dari Sotis. Ejaan madu racun. Madu M-A Made Udu Racun R-A-R-A-C-U-N Madu dan Racun M-A Made Udu R-A-R-A-C-U-N Emang susah cari duit ya? Aduh. Udah gampang, Teteh Ayu dari pagi sampai malam syuting ya. Lu kira orang kaya gampang ya? Susah cari duit ya? Enak aja ya.
ya. Madu. Ejaan, buka suruh nyanyi. Hei, ejaan. Madu. M ada deh. Buka, emang ejaan kibet ya. Madu. Ya. M A W D U. Yes. Racun. C A C. Ini suaranya dipundang. Jelas-jelas racun R A C U N. Hei. Madu M A M A D U D U. Bagus. Racun R A R R U C. Madu. Ya terus. Racun R A C U N. Terus terus. Madu dan racun. Madu dan racun. Madu dan racun, M A D U D U, M A C U N. Madu, M A M A D U D U, racun, R A R C U N. Madu dan racun, M A M A D U D U, kalau racun, R A U C U N. Lu atur aja hidup lu. Madu, M A M A D U D U. Racun, R A R C U N. Madu dan racun, M A M A D U D U, R A R C U N. Let's go. Lanjut. Madu, M A M A D U D U. Racun, R A R C U N. Madu dan racun, M A M A D U D U. R A C U N. Yeah. Silakan Kak Ayu memilih emang yang paling butuh ya. Pokoknya semua harus pasang muka meras ya. Nanti Kak Ayu akan lebih iba ya untuk memberikan hadiahnya. Silakan Kak Ayu akan memilih dua orang pemenang dengan voucher minat di Sedis Hotel Kemang dan Indonesia memilih. Selalu buat Sotis Hotel Kemang biar makin makmur, sukses, pokoknya terbaik. Pak Ferdi, Teteh juga terbaik. Sukses terus ya. Sama-sama suksesnya. Kisyu, thank you. Kisyu, terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ini intimate anniversary bareng sama Wasan udah beres juga, selesai. Seru banget kita ketemu sama mitra di seluruh Indonesia.
ketemu sama fans-fans juga. Pokoknya yang mau tahu keseruan kita bareng sama Wasahan, nonton Kisyu TV, like, share, comment, and subscribe. Wasahan, Wasahan, gorgeous.